Coba kulihat di bagian mana masalahmu. Menarik. Patrick. Menarik. Patrick. Patrick, ini tidak menolong. Oh, maaf ya. Aku tidak sadar kau dulu seorang dokter. Aku bukan dokter. Tapi aku yakin kau bisa mengerti. Apalagi kau 12 tahun sekolah kedokteran. Patrick, kau tidak sekolah dokter. Lalu? Patrick, maaf, aku benar-benar butuh pertolongan. Oh, tidak. Sepertinya keadaanmu sudah teratasi. Tolonglah, Patrick. Aku tidak mau pulang lebih awal. Baiklah, tapi kita bermain dengan peraturanku, Square Bob. Oh, di sini masalahmu, teman. Tapi kau jangan khawatir. Aku akan menghilangkan masalahmu ini. Ah, terima kasih, Patrick. Kau memang penyelamat. Kelihatannya ada sedikit pembengkakan. Nah, sampah ini akan mengurangi rasa bengkaknya. Kelihatannya kurang bagus. Hey, SpongeBob, apa kau sudah mau bersikap? Demi hantu Nachman! Kapan terakhir kali kau mandi, nak? Kau penuh cacing. Aku tidak tahu maksudmu, Tuan. Jika para pelanggan mengetahui kau menyentuh roti dengan tangan bercacingmu, Departemen Kesehatan akan menutup kita. Aku mengerti, Tuan. Bisa aku permisi sebentar, Tuan? Kau dengar apa kata bosku? Maafkan aku, tapi aku harus meminta kau dan temanmu untuk pergi. Tolong. Hak penghuni liar. Apa itu hak penghuni liar? Mereka mengambil tindakan hukum, nak. Mereka membuat tuntutan untuk tetap hidup dalam tubuhmu. Tidak apa-apa, Tuan Krabs. Mereka tidak menyakitiku. Nak, kau harus mengerti. Aku tidak bisa mempekerjakanmu di sini jika tubuhmu kotor seperti ini. Oh, kesabaranku sudah habis, Tuan Squid. Aku sudah dengar. Hasta la vista, bocah cacing. Jangan kembali sampai cacingnya hilang. Apa yang akan aku lakukan? Sekarang aku harus berjalan 5 mil ke kamar mandi di rumahku sendiri. Aku membutuhkan sebuah lift untuk naik ke lantai 1. Kita sudah menyusul selama bertahun-tahun. Tapi ini konyol. Hanya bercanda. Bercanda. Itulah SpongeBob. Orangnya lucu, lebih lucu dari pelawak. Habislah riwayatku. Mereka semua akan tahu kalau aku menipu. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus berusaha. Aku pasti bisa. Aku punya lengan jangkar. Aku bukan si lemah. Aku penjantan tangguh. Apa? Thank you.
Sepertinya kita harus menyumbat lubang-lubang ini. Begini caranya. Bagaimana? Lebih enak? Entahlah. Tolong aku mengkerutnya. Aku mohon, jangan sakiti aku. Tidak ada buih, Patrick. Pengobatanmu berhasil. Benarkah? Tentu. Dengan seperti ini, aku akan sembuh dengan cepat. Aku akan menelpon Sandy dan melarangnya datang ke sini. Terima kasih, Dr. Patrick. Dan mereka bilang aku tidak akan pernah bisa apa-apa. Jari-jariku terlalu besar untuk tombol ini. Dr. Patrick, bisa kau menelpon Sandy? Tentu saja, SpongeBob. Halo, Sandy. Halo, Patrick. Aku menelpon atas kepentingan pasienku, SpongeBob. Aku akan ke sana untuk membawanya ke rumah sakit. Oh, jangan. Aku rasa itu tidak perlu lagi. Karena hari ini dia sudah kurawat. Baiklah, kalau begitu aku akan ke sana untuk menengoknya saja. Aku akan ke sana lebih cepat daripada seekor kelinci. Iya, kelinci. Tidak usah repot-repot, Sandy. Oh, SpongeBob, cepat. Sandy datang. Kita harus menyembuhkanmu atau dia akan membawamu ke dokter. Jangan menyentuhku, aku steril. Sudah merasa lebih baik? Sudah baik kan belum? Tidak juga. Sekarang bagaimana? Masih belum juga. Masih belum, Patrick. Sudah lebih baik? Belum. Sekarang bagaimana? Belum. Sekarang bagaimana? Halo, SpongeBob. Oh, itu Sandy. Permisi, pos jelek mau lewat. Orang-orang menghargai orang yang menghargai dirinya sendiri. Hai, aku sangat jelek. Selamat menikmati film. Permisi tuan, apa aku yang jelek ini mengganggumu? Sama sekali tidak, nak. Jangan khawatirkan dia, SpongeBob. Dia itu hanya cemburu. SpongeBob, ada apa? Aku tidak bisa melakukan ini, Patrick. Aku sudah mencoba berkali-kali, tapi aku tidak setegar seperti yang kau duga. Mungkin lebih baik aku pergi ke belakang dan bersembunyi. Nggak ada apa denganmu. Takut terlihat jelek di wajah. Baik, ini, lihatlah. Ini, jelek bukan. Ini, lihatlah. Kamu lihatnya. Halo. Kamu lihatnya. SpongeBob, semua orang pernah merasakan gatal sehebat ini. Digaruk saja, pasti akan hilang. Tenang saja, digaruk. Aku tidak tahan. Sudah, hilang dari pandanganku. Aku tidak akan membiarkan ini mengganggu waktu memasakku. Tenang saja. La 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 la. La 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 la. Nah, tidak ada yang bisa menggangguku untuk menggoreng peti-peti itu. Kecuali rasa gatal yang luar biasa ini. Harus berhenti menggaruk. Harus berhenti. SpongeBob. Gatal, 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 gatal. SpongeBob. Oh, hai, Squidward. SpongeBob, kenapa kau berlumut? Apa katamu? Kulitmu, SpongeBob. Kenapa kulitmu? Oh, ini tidak masalah, Squidward. Ini hanya gatal biasa. Tenang saja. Itu bu.
bukan gatal biasa. Tolong aku. Oh, aku pasti menolongmu. Tim SWAT. Baik, kami segera ke sana. Jangan bergerak. Ya ampun, ini adalah sebuah kasus yang sungguh menjijikan. Hei, jangan. Apa kau ingin terinfeksi? Itu tugas untuk bagian khusus. Mundur, aku bilang mundur. Apa yang terjadi, Squidward? Tolong. Lucu sekali. Ada yang menjungkir balikan gunung. Itu cukup membal untuk meredam kejatuhanmu. Seperti ini? Bukan, dengan yang lain. Tidak bisa ya, bodoh, di tempat lain. Tidak sampai empat. Oh, pasti sakit. Lakukan sekali lagi, aku tidak lihat. Ya, kelihatannya zat perekatmu telah memulihkannya dengan cepat. Sekarang aku sakit apa? Bokongmu sudah sembuh. Ini sungguh luar biasa. Butuh 24 jam untuk menyatukannya kembali. Kami kehabisan staples dan lem. Sekarang mau kau memperlihatkan isi kotak rahasiamu itu kepadaku? Tidak, SpongeBob. Ini hanya aku saja yang tahu. Kau tidak boleh mengetahuinya. Kau mungkin orangnya sedikit terbuka, SpongeBob. Tapi aku ini orangnya sedikit rumit. Tidak pernah kubayangkan kalau diriku seperti susu yang tumpah. Usahalah masuk ke dalam ritmenya. Sekarang aku mau semuanya bersiap dan berbaris dengan baik. Apa ini saatnya kami menendang? Tidak, SpongeBob. Itu nanti dicorus. Menendang? Oh, aku sangat ingin menendang. Aduh, kau ini kenapa? Apapun kejadian yang ada, acara ini harus tetap meriah. Patrick, kau bodoh. Ini sudah berakhir sebelum dimulai. Sekarang kau harus menyerah tanpa syarat. Rupanya dia ingin dikalahkan. Oh, tidak kena. Nilai 1 untuk anak di belakang rumah. Oh, Patrick, sungguh kejutan yang tidak menyenangkan. Oh, ya ampun, permainan yang tidak bisa dibandingkan. Aku hanya mau bilang aku tersedak salju, tapi saljunya sudah mencair, jadi aku sudah minum air, dan sekarang aku sudah lebih baik. Ah, bukan main. Sampai di mana aku tadi? Apa? Boleh menumpang ke kamar mandimu? Patrick, pakai saja kamar mandimu sendiri. Aku tidak bisa menahannya lagi. Tidak. Tolonglah. Tidak. Tolong. Tidak. Aku mohon. Oke, baiklah. Terima kasih. Oh!
aku ingin tinggal di sana. Benarkah? Tidak. Patrick, saatnya memukul Patrick. Patrick, saatnya memukul Patrick. Patrick, bangun. Siap untuk kalah? Tentu saja dengan izin cuaca. Bagaimana kita bisa main golf dengan hujan deras seperti ini? Lubang-lubangnya terisi air. Hujan, teman. Apa dia tidak tahu aku serif di bagian ini? Hei, hujan. Sebaiknya kau berhenti. Kalau kalian berdua tidak keberatan, bisakah kalian tenang sedikit? Maaf, Squidward. Sepuluh detik kemudian. Teman baikku, bagaimana kabarmu? Bagus sekali, sekarang saatnya berbisnis. Apa itu? Ini bonmu. Aku tidak punya uang. Apa? Tadi kau bilang akan bayar. Aku akan membayarnya. Oh, semuanya hening di sisi kanan. Semuanya hening di sisi kanan. Maaf, Tuan. Minggirlah. Maaf, Bu. Hey, apa yang terjadi di sini? Apa kau ingin membeli kue? Medai kaki Ayan, kami punya situasi di atas wajan. Ya, iya. Aku mendapatkan senjata. Bob, mengapa kau mengikuti kakiku? Fred, kau harus mendengarkanku. Kakimu berada dalam bahaya, bukan begitu, Patrick? Aku pikir aku telah melukai kakiku. Apamu? Kakimu. Siapa? Aku. Iya, kau berdiri di sini sambil senyum-senyum terus. Harus ada orang yang memberimu pelajaran tentang sopan santun. Baik, tapi aku harus mengingatkanmu. Aku pernah jadi juara dunia. Kickboxing. Aku tidak peduli apakah kau titisan Dave Jones. Kau tidak bisa masuk, pendek. Pendek? Seharusnya kau kan membiarkan aku menang, ingat? Oh iya? Oh tidak, aku mau tunggu. Sudah melakukan dengan baik. Coba atur langkahmu. Aku melakukanmu. Aku ingin main itu, Ayah. Jangan, nak. Kita penggemar olahraga. Kita hanya menonton. Waktunya habis. Mari kita lihat pergelangan kaki itu. Oh, ya. Itu tidak buruk. Kau akan senang mendengar kami keluar dari bisnis limun hitam. Kami menemukan sesuatu yang baru. Ya, itu semua milikmu. Kue kering buatan sendiri. Iya. Kau tahu kue buatan sendiri adalah jenis makanan yang menenangkan yang aku butuhkan sekarang ini.
Hai, kue apa ini lezat sekali? Apa isinya? Telur laba-laba. Iya, ucapan hello kepada mitra baru kami. Midrat, kenalkan ini Squidward. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Berinspirasi. Hebat. Kenapa? Inspirasiku hancur semuanya. Ayo tolong aku pindahkan sofa ini. Baiklah Squidward, kita akan pindahkan kemana? Tahan, aku sedang berusaha memegang erat. Sekarang jangan digeser sampai aku bilang. Baiklah, di atas kakiku. Jangan. Baik. SpongeBob, sudah aku bilang jangan digeser sampai aku bilang. Kenapa masih kau geser? Karena kau terus berkata wow. Aku tidak membutuhkanmu. Aku bisa menggesernya sendiri. Lihat, lihat, yeah. Wow, Squidward kau sangat kuat. Dan kau mematahkan sofamu jadi dua. Sekarang kau sangat mudah memindah. Iya, aku akui itu SpongeBob. Aku suka Krabby Patty. Itu sudah kuduga, Squidward. Tidak ada orang yang tahan godaan Krabby Patty. Squidward, berapa banyak yang kau makan? Squidward! Squidward, kau tidak boleh makan peti-peti itu sekaligus. Squidward, apa yang akan terjadi? Apa aku akan meledak? Tidak, lebih buruk lagi. Roti-roti itu akan masuk ke pahamu. Pahaku? Kemudian kau akan meledak. Aku ingat Krabby Patty pertamaku. Ya Squidward, inilah kehidupan barumu. Dan inilah tempat tidur barumu. Selamat malam kehidupan yang lama. Aku merindukanmu. Selamat malam Squidward. Di mana kau? Patrick dan aku akan menginap dan tidur di pusarmu. Apa? Keluar dari situ. Kalian berdua merusak hidupku. Akses bahan bakar alternatif seperti gas alam. Gas alam? Seperti ini? Berhenti bersendawa dalam tubuhku, itu menjijikan. Tunggu sebentar, Squidward. Mereka mungkin sedang melakukan sesuatu. Apa? Kau bisa buat sendawa yang cukup besar. Kita bisa menyaring karbon dioksida melalui pemberat tangki, menghidupkan mesin kembali, dan menggunakan gelombang kejut untuk keluar dari sini. Wow. Iya benar. Apa? Kita akan menjalankan rencanamu, Patrick. Yay. Rencana apa? Sekarang bersendawalah, Squidward. Hidupmu dipertaruhkan. Aku tidak pernah berpikir akan berakhir seperti ini. Hei, berhasil. Dasar tidak berguna. Hahaha.
Wow, Squidward, kau tersedak. Aku tahu aku harus bagaimana, tapi aku harus cuci tangan dulu. Ya, baiklah. Adalah ladang ubur-ubur, di mana ubur-ubur liar bermain-main menunggu untuk ditangkap. Hei, jangan Squid. Aku tahu kau agak rakus, tapi tetap harus pakai jaring. Patrick, kasih dia jaring sementara aku mencarikan jenis ubur-ubur yang bagus untuknya. Pegang dengan tanganmu yang kuat ya. Oh, lepas. Pegang yang kuat ya. Oh, pegang yang kuat. Nah, begitu. Aku ingin bicara dengan... Hei, ada apa dengan kau? Halo, halo. Apa yang kau lakukan padaku? Maafkan aku, Squidward, tapi kau yang memaksa aku melakukannya. Kalau kau tidak mengembalikan aku ke ukuranku yang normal sekarang juga, maka kau akan betul-betul dalam masalah. Baiklah. Aku bilang sekarang. Kau dengar aku. Ya ampun, lepaskan, lepaskan ini. Kau tahu tidak cara kerja alat itu? Aku masih tidak bisa melihat. Bicara tentang Spot, apa kau punya pupil ganda? Ganda apa? Spot, syukurlah kau selamat. Kau bersembunyi di kornea optikku sepanjang waktu. Kau sedikit licik, amuba. Nah, aku senang kau menemukan Spot. Sayangnya hewan yang lain juga menemukan kita. Selamat tinggal, Spot. Aku kira ini adalah akhir dari perjalanan kita. Spot, tidak. Saja Nyonya, aku akan mencuri rambutnya dari pisau cukurnya. Aku akan mengambil pisau cukur di sini. Sekarang untuk sisanya. Ternyata suami pencuriku. Jadi, apakah kau membawakan rambut? Aku hanya membutuhkannya selembar. Karen? Plankton? Aku tidak lihat ada hadiah. Oh, aku punya. Aku punya di dalam ginjalku, maksudku hatiku. Me, 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 me. Oh my
my Karen, oh my Karen, oh my computer wife Karen. Put down those punch cards, put down those punch cards, and listen to my ode. Oh my Karen, oh my Karen, oh my computer wife Karen. What compares to, what compares to, aha! Your beautiful diodes. Oh my Karen, oh my Karen, oh my computer wife Karen. I was blinded, yes I was blinded, I was blinded by the light of your cathode ray. Oh I built you, yes I built you, I built you in the in the shape of a cube. Oh my Karen, oh my Karen, you'll never know how much I love your vacuum tubes. Baiklah, aku sudah memakannya. Selamat siang, Pak. Kau harus menelannya di sini. Di tempat ini. Oh, yang benar saja. Aku izinkan. Baiklah. Boleh aku pergi sekarang? Karen, cepat. Kau harus keluarkan Krabby Patty ini dari perutku. Bagaimana dengan rasakannya mulai tercerna. Terserah kau, sayang. Jangan bergerak. Mungkin rasanya seperti cubitan. Akhirnya, resep Krabby Patty. Kali aku saat kehidupanku tidak buruk. Jangan sakiti dirimu, sayang. Tenang, Karen. Bawakan aku plum keringnya lagi. Apa? Untung aku bawa ini. Membutuhkan sesuatu yang lebih bertenaga. Nenek, jangan lupa gigimu. Oh, sudahlah Nenek, tenanglah, tenang. Tenang ya. Bagus, bagus. Kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Tidak ada yang bisa berkata tidak pada nenek kecil tidak berdaya. Dipermalukan, kue krep. Aku telah berlatih selama berbulan-bulan untuk menjatuhkannya. Apa yang terjadi di sini? Aku tidak bisa menahannya. Ada kata-kata terakhir. Hanya satu. Pecundang. Aku benar-benar positif hati, nuranimu. Dalam dongeng, bukankah hidungmu akan tumbuh saat kau berbohong? Tidak, hidung hanya tumbuh ketika kau berkata tentang kebenaran. Lihat. Aku ingin mengatakan kebenaran juga.
makan udara panas balon untuk sarapan. Aku tidak makan balon udara panas untuk sarapan. Aku punya hidung besar juga. Aku kalah. Oh, apa ini? Kami kecelakaan kapal yang mengerikan adalah sebuah keajaiban kalau kau masih hidup. Namun ada komplikasi. Komplikasi? Komplikasi apa? Ya, ada kebingungan tentang bagian tubuh yang hilang. Hei, kenapa semuanya menjerit? Lupakan kelas, sekarang kita bisa bersama selamanya. Baik, aku akan jelaskan perbuatanku. Resep Krabby Patty. Ya, 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 ini dia. Mulutku berair, indera perasaanku berbunyi. Rasanya sangat menyenangkan. Aku bisa merasakannya sampai ke ujung jariku. Semua bahan menjadi satu dalam harmoni yang sempurna. Dan ini semua menjadi milikku. Baiklah, itu aneh. Seperti yang aku katakan, resep Krabby Patty-nya adalah rahasia kelezatan Krabby Patty milik Krusty Krab. Siapa yang mengatakannya? Apa yang telah terjadi padaku? Sangat hangat. Sangat hangat dan nyaman. Satu dalam harmoni yang sempurna.